Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar harus kembali dihadapkan dengan kabar kurang mengenakkan lainnya. Setelah pernikahannya yang tertunda, kini beredar sebuah video di mana Rizky Billar kepergok mencium kening Lesti Kejora. Video tersebut menuai reaksi negatif dari para netizen. Warganet menilai jika gaya pacarannya Rizky Billar dan Lesti sudah kelewat batas, padahal keduanya belum resmi menjadi suami istri. Tak hanya itu, netizen juga merasa sedih dan kecewa dengan gaya pacaran mereka yang dianggap tak mendidik. Ya, sebuah video Rizky Billar yang mencium Lesti Kejora beredar di media sosial. Video tersebut diduga tayangan live yang Lesti Kejora lakukan saat make up. Dalam video terlihat Lesti Kejora yang tengah make up. Kemudian, dari belakang terlihat Rizky Billar mendekati Lesti Kejora dan kemudian mencium kening Lesti beberapa kali sambil dipeluk dari belakang. Lesti Kejora dan orang yang ada di dekat Lesti pun merasa kaget. Begitu juga dengan Rizky Billar yang baru menyadari bahwa Lesti Kejora tengah lakukan live Instagram. Rizky Billar sepertinya tak mengetahui jika calon istrinya tengah lakukan live Instagram. Billar pun mundur dengan muka yang kaget dan mengucapkan kata maaf setelah mencium Lesti Kejora. Namun, ada seseorang yang mengatakan bahwa ciuman tersebut bonus untuk Lesti Kejora. Video tersebut pun viral dan mendapat reaksi negatif dari para netizen. Banyak yang menganggap ciuman tersebut sudah lewat batas, terlebih keduanya belum sah menjadi suami istri. Jangan dulu main sentuh-sentuhan atau kan belum halal tuh, sabar ngapa ya, komentar seorang warganet. Sumpah gua lama-lama kena sama gaya pacaran mereka padahal ceweknya berhijab, ujar netizen lainnya. Walaupun begitu, ada pula yang membela Rizky Billar dan Lesti Kejora. Netizen heboh banget deh, kayak lo pacaran gak begitu aja, segala kerudung dibawa-bawa. Lo pacaran mungkin lebih heboh dari ini, paling bisa yang ngurusin dosa orang, ujar akun yang lain membela Lesti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.